Lanjut jalan dari pos 1 menuju pos 2. Fisik mulai terasa capek. Jalan menanjak menapaki akar pohon tinggi menjadi khas dari gunung ini. Bahkan canda pun tidak terlalu didengar karena tawa setara dengan rindu, sama-sama menguras energi. Di depan pos 5. Sampailah kita di pos 2. Karena sejuk dan mulai nyaman, kami pun sedikit terlena enggan untuk melangkah kembali. Ngevlog, Bang. Tidak terlalu lama istirahat di pos 3. Kami kembali bersemangat untuk melanjutkan perjalanan.
Sesampainya di pos 4, belum lengkap rasanya apabila tidak sebat dan ngopi-ngopi santuy. Jangan lupa ya. Lanjut. Lanjut jalan sampai pos 5. Hari sudah gelap dengan angin yang berhembus kencang. Kita langsung mendirikan tenda. Nonton yang lagi masang tenda dan siap-siap untuk memasak. Itu berang. Eta geus diceplekeun kabeh di. Yes. Oke. Okay. Kumaha di mang si galieur mang? Untung mau kok duanya kompornya. Tuh, dungin jam. Itu mau madang. Kardi ecelak dong. Anuan bumbu. Sebenarnya kita berencana untuk summit ke puncak sekitar jam 1 dini hari. Tapi rencana tinggal rencana. Kami sedikit kesiangan. Kopi hitam terus udut. Mantap. Rek make DA. Hah? Masa plus? Iya lah. Kan jahat lah. Ini kok lu? Awan pas. Putin pas. Lalu lah. Lalu hujan. Setelah berjalan sampai di pos 6, kami mulai curiga. Ada satu rombongan yang sudah turun. Padahal, jam menunjukkan baru sekitar 3:30 pagi. Ada apa ini? Ayo, mumpung pagi. Bagus, tadi pemandangannya juga indah sekali. Dari puncak ya, Pak? Puncak. Belum ada sana, padahal. Udah, di sana udah jam 6. Kuma. Aduh, capek. Sakit, coy. Dan benar saja, ada dua rombongan yang ikut turun. Yup. Lalu memberi kabar yang kurang mengenakan. Di atas badai, kabutnya tebal banget. Itu yang mereka ucapkan. Karena penasaran, kami tetap melanjutkan perjalanan. Kuma. Serap. Oh, serap. Sesampainya di pos 7, ternyata benar yang mereka ucapkan. Angin kencang dan kabut semakin tebal, membuat kami menghentikan perjalanan. Terdampar. Terdampar. Setelah sekitar 30 menit, kita istirahat di pos 7. Kita semua sepakat untuk menunggu sampai jam 7 pagi. Apabila matahari belum muncul, mau gak mau kita harus turun. Waduh. Karena melanjutkan perjalanan menuju puncak sangat mustahil dengan kondisi seperti ini. Dan
Jam 7 berlalu. Kami turun dengan berat hati. Tapi alam memang maha baik. Walau tidak dapat menyaksikan matahari terbit, tapi mendengar suara angin dan riuh kicau burung membuat hati kita tenang. Kekecewaan terbayar lunas saat itu juga. Di sini kami belajar. Kita memang berhak untuk berencana. Tapi Tuhan memberi opsi lain. Yang bahkan lebih indah dari yang kita rencanakan. Maka, mulailah berjalan, wujudkan rencanamu. Salam Lestari, melaporkan dari Gunung Ciremai 2021. Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Doa dapat diakhiri. Apa ya? Ciremai berkabut. Ciremai berkabut. Ciremai berkabut. Foto dulu yuk.